Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Rio di channel YouTube Hunian Raja. Nah, kesempatan kali ini Rio mau update tentang progres pengembangan pembangunan Imperial Sky tahap ke-6 Jaya Imperial Park Sepatan. Ini dari tampak luarnya seperti ini. Ini sedang proses pemadatan dan dibangun pagar sekeliling klaster. Nah, yuk kita masuk ke dalam dan kita lihat progres yang dari dalamnya ya. Oke. Ini adalah gate masuknya pemirsa. Sebelah kiri dan kanan ini sudah hampir jadi untuk pemasangan tembok-temboknya. Tembok keliling klasternya. Nah, kalau ini sebelah kiri, ini juga sama, baru progres bangun. Seperti ini. Ini ada alat keruk-keruknya itu. Untuk dikeruk semuanya untuk dibikin tembok klaster. Nah, ini untuk jalan ke menuju Imperial Terrace dan Garden. Yuk kita masuk ke dalam ya. Ini ketika kita masuk dan ini adalah sebelah kanan dari Imperial Sky. Sudah pagar sekeliling. Nah, seperti ini. Lanjut kita coba masuk ke dalam lebih dalam lagi ya. Nah, ini tampilan ketika kita masuk ke sebelah kanannya dari klaster seperti ini. Di ujung pembangunan tembok juga sedang progres. Nah, kita maju lagi untuk ke depan lagi untuk melihat yang sebelah ujungnya pemirsa. Nah, ini ketika kita masuk ke dalam pemirsa, ini mentok sana ujung belum dikasih pagar. Nah, yang sebelah kanan kirinya ini udah dipagar semuanya. Nah, setelah pagar nanti baru progres untuk pemasangan tiang panjang. Nah, seperti ini, depan adalah gate utamanya. Nah, ini kanan kiri ini, sebelah kiri ini perumahan penduduk adalah perumahan Sepatan Viola. Kita urukannya udah cukup tinggi pemirsa. Nah, seperti ini. Kita masuk ya. Kita jalan ke sebelah kirinya dari klaster Imperial Sky ya pemirsa ya. Nah, ini yang ada di blok Karnea yang di sebelah kanannya dari klaster Imperial Sky. Seperti ini pemirsa, ini temboknya yang sebelah sana belum dibangun, yang sedang proses pengerjaan di ujung. Terus sama ini, kalau yang ini udah. Nah, seperti ini. Nah, ini sedang dikerjakan, dibangun. Nah, ini juga sama, udah pondasi, tinggal pasang pagarnya seperti itu. Nah, itu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk membuat channel ini tumbuh, maju, dan berkembang. Terima kasih.